tahu setiap manusia itu pasti memiliki masa lalu yang kurang baik. Nggak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk saya dan juga suami saya. Saya menikah dengan suami saya menerima keadaan seutuhnya. Saya menerima semua masa lalunya. Jadi bagi saya, sekarang saya nggak perlu lagi mempertanyakan kenapa atas masa lalunya. Dan saya juga yakin dengan adanya masalah ini pasti ada hikmah baik yang sudah Allah siapkan untuk kami berdua. Insya Allah. Insya Allah. Dan kalaupun memang nanti hasilnya, kalau suami saya itu terbukti atau tidak menjadi ayah biologis dari Ananda Naira, itu tidak akan merubah keadaan rumah tangga saya. Saya insya Allah juga saya siap untuk menerima takdir saya secara lapang dada. Saya yakin ini adalah keputusan yang terbaik dari Allah yang sudah Allah berikan untuk saya. Jadi harapan saya sekarang,